Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini ketemu kembali dengan Miss Nusria Janti Ireni Boru Simarmata dalam pembelajaran IPA Biologi, yaitu tentang materi pengklasifikasian makhluk hidup bagian ketiga. Materi ini merupakan sambungan dari materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang pengklasifikasian makhluk hidup bagian pertama dan bagian kedua. Untuk mengingatkan kembali, di sini Miss sudah menuliskan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama yaitu tentang pengertian, tujuan, serta manfaat klasifikasi. Kedua, tentang dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, tentang tingkatan takson pada makhluk hidup. Yang keempat, tentang kunci dikotomi dan determinasi. Yang kelima, tentang pengenalan mikroskop. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang klasifikasi 5 kingdom. Nah, materi kita pada pertemuan kali ini membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi, sehingga misarankan untuk kamu agar duduk dengan rapi dan menyimak video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, orang yang pertama kali menemukan sistem klasifikasi 5 kingdom ini bernama Robert H. Whittaker. Nah, jadi jika kamu membaca buku, maka terkadang di buku itu pembagian kingdom pada makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang membaginya menjadi 5 kingdom dan ada juga yang membagi dengan 6 kingdom. Nah, di zaman dahulu kala, pengklasifikasian makhluk hidup jauh lebih sederhana, yang awalnya terdiri dari 2 kingdom, kemudian 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, dan sekarang sampai ke 6 kingdom. Tetapi pengklasifikasian yang paling umum digunakan yaitu pengklasifikasian 5 kingdom. Nah, proses pengklasifikasian 5 kingdom ini ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Robert H. Whittaker. Nah, menurut Robert H. Whittaker, makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom yang terdiri dari 1. Kingdom Monera, 2. Kingdom Protista, 3. Kingdom Fungi, 4. Kingdom Plantae, 5. Kingdom Animalia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang 3 kingdom saja, yaitu Kingdom Monera, Kingdom Protista, dan Kingdom Fungi. Sedangkan 2 kingdom lainnya, yaitu Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia, akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Yang pertama, Kingdom Monera. Nah, di sini Miss tuliskan 5 ciri-ciri umum dari Kingdom Monera. Ciri yang pertama yaitu bersifat prokariotik. Prokariotik artinya tidak memiliki membran inti sel. Jadi, setiap makhluk hidup memiliki inti sel. Setiap selnya memiliki inti sel, tetapi ada yang intinya tidak memiliki membran, ada yang memiliki membran. Nah, misalkan Miss gambarkan di sini ada inti sel. Kemudian ini bagian luar dari sel. Nah, Kingdom Monera ini tidak memiliki membran. Artinya, tidak memiliki pelindung dari inti sel yang melindunginya atau memisahkannya dengan bagian dalam inti sel. Jadi, dia tidak memiliki membran inti. Dari inti sel langsung masuk ke bagian sel. Jadi tidak ada penghalangnya seperti ini yang kita anggap sebagai membran inti sel. Nah, istilah ini disebut dengan prokariotik. Kamu harus mengingat pengertian dari prokariotik. Miss ulang sekali lagi, artinya tidak memiliki membran inti sel. Ciri yang kedua, uniseluler atau bersel satu. Artinya, makhluk hidup dari Kingdom Monera hanya terdiri dari satu sel saja. Berbeda halnya dengan manusia.
Tubuh kita terdiri dari banyak sel, jutaan, bahkan miliaran. Sedangkan Kingdom Monera sangat kecil karena hanya terdiri dari satu sel saja. Ciri yang ketiga, berukuran mikroskopis, artinya hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Nah, jika kamu tuliskan Kingdom Monera berukuran kecil, maka ciri yang kamu tuliskan salah. Karena berukuran kecil itu artinya bersifat relatif. Misalkan saja, spidol terlihat kecil jika dibandingkan dengan gelas. Sedangkan kapur terlihat lebih kecil lagi dibandingkan dengan spidol. Tetapi jika spidol kamu bandingkan dengan semut, maka spidol itu terlihat lebih besar. Nah, jadi ukuran kecil atau besar itu bersifat relatif. Sehingga di dalam ciri-ciri makhluk hidup ini kita menggunakan ukuran mikroskopis. Artinya hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Ciri yang keempat yaitu habitatnya. Habitat merupakan tempat hidup. Habitat dari spesies Kingdom Monera ada yang hidup di air, di darat, atau pada tubuh makhluk hidup lainnya. Kemudian ciri yang kelima, ada yang mampu membuat makanan sendiri sehingga disebut dengan autotrof. Ada yang tidak mampu membuat makanan sendiri sehingga disebut dengan heterotrof. Jadi makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri merupakan makhluk hidup yang autotrof. Biasanya makhluk hidup ini memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Sedangkan makhluk hidup heterotrof merupakan makhluk hidup yang tidak memiliki klorofil sehingga tidak mampu berfotosintesis. Contoh dari Kingdom Monera yaitu semua jenis bakteri dan ganggang hijau biru atau disebut dengan cyanobakteri. Nah, semua jenis bakteri dan ganggang hijau biru termasuk ke dalam Kingdom Monera. Di sebelah, kita dapat melihat gambar dari dua spesies makhluk hidup. Yang pertama, Escherichia coli. Escherichia coli merupakan salah satu contoh bakteri yang tergolong ke dalam Kingdom Monera. Nah, Escherichia coli ini hidup di dalam usus besar kamu loh. Nah, Escherichia coli ini bersimbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan dengan manusia, di mana bakteri Escherichia coli ini berfungsi untuk menghancurkan sisa-sisa makanan dan juga menghasilkan vitamin K. Sedangkan Escherichia coli mendapatkan tempat hidupnya dan makanan di usus besar manusia. Jadi, hubungan antara manusia dengan bakteri Escherichia coli adalah simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Contoh yang kedua yaitu Anabaena sp. Nah, sp ini merupakan singkatan dari spesies, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang binomial nomenklatur atau tata nama ganda dalam pemberian nama makhluk hidup yang terdiri dari dua kata. Kata pertama merupakan genus, sedangkan kata kedua merupakan spesies. Jadi, Anabaena ini merupakan nama genus, sedangkan SP ini merupakan spesies, singkatan dari spesies. Jadi, spesies Anabaena ini sangat banyak, sehingga di sini bisa dituliskan dengan spesies saja. Misalkan saja, ada Anabaena cicadae, dan ada juga Anabaena yang lain. Atau Escherichia coli juga dapat dituliskan Escherichia SP. Tetapi jika penulisannya seperti ini, artinya spesiesnya adalah Escherichia coli. Coli ini merupakan nama dari spesiesnya. Nah, itulah yang merupakan ciri-ciri dari Kingdom Monera serta contoh makhluk hidup yang tergolong ke dalam Kingdom Monera. Jika kamu perhatikan, makhluk hidup ini hanya terdiri dari satu sel saja. Nah, ini juga satu sel saja, tetapi mereka hidupnya berkoloni atau berkelompok. Kingdom yang kedua yaitu Kingdom Protista.
ciri-ciri dari Kingdom Protista, yang pertama, bersifat eukariotik atau memiliki membran inti sel. Nah, sifatnya ini berbanding terbalik dengan sifat dari Kingdom Monera. Kalau Kingdom Monera tadinya bersifat prokariotik, sedangkan Kingdom Protista bersifat eukariotik atau memiliki membran inti. Yang kedua, umumnya uniseluler atau bersel satu, tetapi ada beberapa yang bersifat multiseluler atau bersel banyak. Jadi makhluk hidup dari Kingdom Protista ini selnya beragam. Ada yang hanya bersel satu, ada juga yang bersel banyak. Ciri yang ketiga, ukurannya ada yang mikroskopis atau hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop, ada juga yang bersifat makroskopis atau dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Ciri yang keempat, habitatnya di air, darat, atau pada tubuh makhluk hidup lainnya. Ciri yang kelima, ada yang mampu membuat makanan sendiri, sehingga disebut dengan autotrof. Ada yang tidak mampu membuat makanan sendiri, atau heterotrof. Ciri yang keenam, umumnya sudah memiliki ciri-ciri seperti jamur, tumbuhan, atau hewan. Nah, contoh makhluk hidupnya, Euglena, Paramecium, dan Amuba. Berdasarkan sifatnya tadi, Protista dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, Protista mirip jamur, yang disebut dengan Oomycota. Nah, Protista ini memiliki ciri-ciri yang mirip dengan jamur, tetapi beberapa cirinya berbeda dengan jamur, sehingga masuk ke dalam Kingdom Protista. Nah, sehingga dikatakan hanya mirip dengan jamur, tetapi bukan jamur. Contohnya, jamur air. Nah, Protista yang kedua, yaitu Protista mirip hewan, atau disebut dengan protozoa. Nah, sama halnya dengan